Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan nama saya Ibu Teti Andriana SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggol Aceh Darussalam. Bapak dan Ibu guru, dalam proses pembelajaran dibutuhkan suatu strategi agar dapat tercipta pembelajaran yang kondusif, efektif, efisien, inovatif, menyenangkan, serta ramah. Strategi pembelajaran dapat dilakukan pada saat awal pembelajaran, pada inti pembelajaran, maupun di akhir atau penutup pembelajaran. Dalam video tutorial kali ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang strategi pembelajaran yang saya jadikan best practice. Adapun video best practice saya tersebut, saya beri judul penggunaan media mantel HKM sebagai apersepsi dalam pelajaran IPS kelas 8 dan materi pajak di SMP Negeri 3 Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk bagian yang pertama ini, penggunaan mantel HKM dalam pembelajaran IPS yang dilakukan secara tatap muka. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama adalah untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka, yaitu pengadaan RPP. Nah, untuk RPP dalam pembelajaran tatap muka, untuk penggunaan media mantel HKN, nah ini saya gunakan pada kegiatan apersepsi. Nah, di RPP, nah ini tampak dia pada guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan pembelajaran terkait materi dengan penanaman nilai-nilai karakter Pancasila melalui permainan tabel HKN. Selanjutnya adalah menyediakan media pembelajaran untuk proses pembelajaran tatap muka, yaitu dalam hal ini media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah mantel HKN. Mantel HKN adalah akronim dari permainan tabel hak dan kewajiban, di mana mantel HKN ini terdiri atas 3 kolom, yaitu pada kolom pertama berisi huruf-huruf untuk menyusun jawaban, kemudian kolom aplikasi nilai-nilai hak. Jadi nanti kalau jawabannya berupa aplikasi nilai-nilai hak, maka diletakkan di kolom aplikasi nilai-nilai hak. Kemudian kolom kewajiban, jika nanti jawaban berupa aplikasi nilai-nilai kewajiban, maka diletakkan pada kolom kewajiban ini. Nah, awalnya saya membuat media pembelajaran mantel HKN ini dalam bentuk sederhana. Namun sekarang mantel HKN ini sudah saya modifikasi lebih baik agar bisa digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk yang sekarang ini. Nah, ini dia. Guru melakukan persiapan kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Guru membimbing seluruh peserta didik untuk berdoa sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian guru membimbing peserta didik menyanyikan lagu Mas Pitika bersama-sama. Guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan mengabsen satu persatu. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru menyiapkan media pembelajaran mantel HKN di papan tulis.
Guru memberikan soal pada peserta didik berupa gambar pada tayangan slide melalui layar proyektor. Peserta didik menebak gambar dengan membuat jawaban pada tabel HKN. Setelah melakukan permainan tabel HKN, guru menyampaikan materi pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran penutup, guru memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, sebagai penilaian. Nah, ini LKPD-nya untuk pembelajaran tatap muka. Guru mengakhiri pembelajaran dengan memberikan kesimpulan bersama-sama peserta didik dan kemudian menutup pembelajaran dengan doa. Bagian yang kedua ini adalah penggunaan media mantel HKN pada pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Untuk pembelajaran daring, sama seperti pembelajaran tatap muka, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran secara daring. Nah, ini RPP-nya kelihatan dari tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dengan aplikasi WA Group. Nah, untuk mantel HKM-nya dari RPP ini, untuk secara daring dilakukan pada kegiatan penutup, yaitu dengan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik melalui permainan tabel hak dan kewajiban. Selanjutnya, membuat grup belajar melalui aplikasi WhatsApp, kemudian mengirim materi pada grup belajar di aplikasi WhatsApp. Untuk kegiatan penutup pada pembelajaran daring, saya membagikan lembar kerja kepada peserta didik melalui aplikasi WhatsApp. LKPD yang saya bagikan adalah berupa soal yang saya kemas dalam bentuk mantel HKN atau permainan tabel hak dan kewajiban. Bentuk LKPD-nya seperti ini. Ini soal gambar, kemudian ini tabel HKN-nya. Nah, peserta didik menebak gambar yang saya berikan, kemudian meletakkan jawaban pada kolom hak atau kewajiban yang tersedia pada tabel. Kemudian jawaban disusun berdasarkan huruf-huruf pada kolom huruf dalam tabel HKN. Huruf-huruf yang sudah dipakai sebagai penyusun kalimat jawaban pada kolom tersebut disilang sebagai pertanda bahwa huruf sudah digunakan. Nah, untuk soal yang kedua, saya memberikan soal uraian yang berhubungan dengan materi. Nah, demikian LKPD-nya. Nah, ini adalah lembar pengamatan terhadap perkembangan nilai-nilai aplikasi hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran IPS. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, video tutorial best practice penggunaan media mantel HKN dalam pembelajaran IPS. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan dapat menginspiratif untuk memodifikasi lebih baik lagi media mantel HKN dalam pembelajaran IPS. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.